udah tahu gue bogel. Apa? Bapak baru ya di sini? Iya. Saya baru ketemu, kok cemok. Bapak ngapain sih di situ bikin saya adet ada? Kaget. Kaget. Orang lagi tidur juga. Bapak ngapain di sini sendirian? Lagi istirahat, gua tuh capek abis menggerebek musuh. Capek? Iya. Capean juga saya bersih-bersih setiap hari. Bapak benar polisi di sini? Iya. Kok saya baru ngeliat bapak? Abis pas saya masuk, ibu lagi gak masuk mulu. Saya udah ngepas-ngepasin. Aduh, gak pemain, gak kru, semuanya nyinggung aja. Pak, ya? Itu ada tombol apaan? Ngapain kamu dua-duaan di sini? Masa gak tahu sih ABG lagi berdua ngapain lagi? Jadi fitnah. Pak, saya baru ketemu bapak siapa ini namanya? Surya, Surya oh. Kencana. Hey. Bapak Surya ini? Surya Citra. Surya Citra? Rokok. Senayan City. Kenapa lempeng banget? Kenapa? Kamu belum kenal dengan dia? Baru, tadi saya mati lampu. Saya nyalain, gak tau dia lagi tiduran di sini. Saya kaget. Temennya lagi sakit tipes, diem aja. Justru saya mau nanya, kamu habis bikin kesalahan apa, Yu? Saya? Kamu sadar gak? Kamu masuk koran loh. Wah, lu masuk orang nggak ngajak-ngajak lu. Masuk orang nggak bisa ngajak-ngajak. Mana ada? Baca coba kemana? Ayu Ting Ting batal nikah gegara minta mahar banyak. Oh itu Ayu Ting Ting. Oh Ayu Ting Ting. Itu Ayu Ting Ting. Ini Ayu Keriting. Mandan. Kenapa? Tangannya hilang. Kepotong. Ke crop gambarnya. Gambarnya ke crop. Fotonya di crop. Pak. Dari Photoshop. Saya mau nyat. Tadi saya masuk. Itu apaan sih? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Yuk kita ngobrol. Gak usah nanya-nanya itu. Gak usah nanya-nanya itu. Apaan sih ini? Gak usah. Yuk jangan jadi. Wah. Tanggung jawab lo. Tanggung jawab. Lu harus mulai. Ayu Ting Ting. Karena dia penyanyi dangdut. Kalau dia mau berangkat ke suatu tempat, namanya bukan Ayu Ting Ting. Ayu sekolah. Waduh, itu yang di kepala saya. Ayu Ting Ting. Karena dia orangnya selalu gembira dan rileks. Kalau dia banyak pikiran, namanya Ayu Ting Ting. Wow. Ayu. Gua dulu. Ya, gua terakhir. Jangan dulu. Ayu Ting Ting. Karena dia penyanyi dangdut. Tapi kalau dia suka nyari gara-gara, ayo lu. Gua dulu. Biar dia terakhir. Ayo lu. Jadi beban terakhir, hei. Ayu Ting Ting. Karena dia penyanyi dangdut. Kalau dia suka teler, ayu gitu. Wah. Dika kenal-kenal. Ayu Ting Ting. Karena dia suka bikin seneng orang dengan nyanyiannya. Kalau dia suka bikin anak kecil jatuh, ayunan SD. Berhasil. Ayu Ting Ting. Karena dia orangnya pendiam. Kalau dia suka ngajak-ngajak, ayu atuh. Kaget, kaget, kaget. Kaget, udah tua, kaget dong. Kaget. Sekarang serem main ginian ya. Dah, mana tadi Mbak Santinya mana? Oh iya. Oh ya udah, ntar saya panggil ya. Iya. Iya. Pak, tadi tuh kasusnya apa sih, Pak? Penyalahgunaan apa sih? Penyalahgunaan nama. Jadi dia punya asosiasi, namanya Asik. Terus? Saya dibolak-balik ke sana ke sini laporannya enggak jelas. Ya, karena dia lagunya kan kesana kemari membawa ke sana kemari membawa alamat. Iya, Bu. Sur, ya. Geser ke sebelah sana, Sur. Kenapa, Bang? Ini lu enggak lihat warna bajunya. Kenapa? Hijau dong. Jadi gimana laporan apa? Sebelum kita bertanya-tanya, boleh saya minta data-data dari Mbak ya? Nama lengkap Mbak Santi? Nama lengkap? Ini Ayu Ting Ting. Oh, bukan Asanti, oke. Nama lengkap Mbak Santi? Emang perlu sejauh itu? Iya, karena kami butuh buat file kami. Asanti aja?
Asanti aja. Asyanti aja. Ada makna di balik sebuah nama. Coba namanya apa ini ininya? Asyanti aja. Asyanti. Asyanti. Mau semua kesiksa gak? Gimana? Bunyi indahnya. Oh iya. Asyanti. As. As itu satu. Santi, anti itu berarti dia menolak. Jadi as Santi itu dia menolak satu. Oh makanya anaknya banyak. As Santi. Pintar. Ayo. Aduh. Udah pencet bel. Ayo, nih, lu yang ngasih gua lu. Nih. Oh, itu. Asanti. A adalah huruf pertama dalam abjad, berarti dia orang yang pertama. Ya. Sun itu artinya matahari. Menerangi. Orang pertama yang menerangi. Ya. Ti. dalam bahasa Laos kuno, ti artinya adalah harapan. Harapan. Dia orang yang pertama memberikan kehangatan dan juga harapan. Wow. Nggak boleh dong, harus punya juga. Silakan. Ayo, tinggal yang mulai. Lu yang mulai. Anda pilih koper atau pilih ini. Itu koper buat apa sih? Aku pulang tanpa maaf buat Bapak Camat yang udah ngasih dukungan. Maaf buat keluargaku di rumah yang udah ngirim SMS. Andika, ya. Kalau sekarang nih Bapak saya sedang nonton. Bapak gua nggak pernah nonton. Bapak gua nonton di mana? Ya ngapain Anda hostnya? Ngapain bawa keluarga Anda? Ya kan gua nggak kenal juga Bapak. Balik ke mana? Makanya jangan sekali-sekali bermain ini, bahaya. Karena Bapak gua gak boleh nonton. Ya gak boleh lah. Boleh gak besok gak usah itu episode itu? Anda yang memberi ide ini. Anda harusnya nikmatin. Mbak Asyanti, ya. Sejak kapan ASIX berdiri? Asosiasi Ibu-Ibu Eksis ini iya, ya? Iya, betul sekali. Satu tahun lah. Satu tahun yang lalu. Anda datang ke sini sendiri atau melalui pengacara? Kalianlah jadi pengacara saya, gimana? Oh. Tidak bisa, kita berbeda profesi. Beda. Ya, kita nggak bisa dibantu. Kita berbeda provinsi. Saya di Jakarta. Profesi. Kalau provinsi beda. Apa urusannya sama provinsi? Ya, kita beda-beda daerah. Ya, tapi dibantulah kan. Saya perempuan sendiri kan. Iya. Memang suami Anda kemana? Ini masalahnya, saking stresnya suami saya dirawat. Suami. Mas Anang bukan? Mas Anang suami. Oh. Saya, Anda harusnya hari. Jodohku maunya ku dirimu. Kalau yang nyanyi Mas Anang. Iya. Yeah. Kalau yang nyanyi paduan suara salah. Jodohku maunya ku dirijen. Jodohku. Karena ku maunya dirimu. Yeah. Karena yang nyanyi Mas Anang, hobinya nyanyi. Kalau hobinya beli minyak. Jodohku maunya ku di dirijen. Ah, kurang. Ahaide, jodohku, maunya ku dirimu. Kalau Mas Anang yang nyanyi untuk Asanti. Kalau Mas Anang nyanyinya untuk ART-ART-nya, jongosku. Mau mainnya di reject-nya? Iya. Di belakangnya. Di belakangnya dong, diajar ya. Coba di kerja aja lah. Bikin konsep sendiri. Eh, satu belum? Masa saya dapat koper dua kali?
Lah bagus. Jodohku. Eh, pencet dulu. Oh, iya. Jodohku. Maunya ku dirimu. Beh. Kalau Mas Anang yang nyanyi. Ah. Kalau Jenita Janet? Ah, gimana? Jodohku. Maunya ku di-reject, di-reject, di-reject aja, di-reject, di-reject, di-reject aja. Di-reject, keren. Beban lo itu. Ya beban. Panjang sih lu mah, Wan. Jangan panjang-panjang apa? Iya. Ini Mbak Santi ini benar istri tentara? Iya, dulu suami saya tentara. Oh, ini dia kita lihat ya, memang ada fotonya. Wow. Ini. Kapten Ri, Kapten Nang. Kaptenang. Ini suami pertama, ini suami kedua. Oh. Kapten Ri, Kapten Nang. Ah, Kapten yeah. Subasa enggak? Enggak ada. Ada. Pasnya dia kawin sama dua dimensi. Komandan, saya mau kasih fakta-fakta terbaru tentang Ibu Asya. Kamu nutupin apa sih, Wen? Hah? Kamu nutupin apa? Nutupin rasa sakit kehilangan kamu. Fakta pertama, bahwa Bunda Ashanti sering menjadi perbincangan netizen karena dianggap sebagai ibu-ibu sosialita. Kemarin katanya pergi ke Dubai. Betul atau tidak? Tidak. Kemarin jadi kemana? Ke Dubai. Jadi benar ya, ke Dubai? Ibu sosialitanya enggak lah. Jadi sebenarnya Bunda Ashanti ibu rumah tangga. Oh, ibu. Pertanyaan selanjutnya, pasti Komandan. Pengen pergi ya? Wah? Pengen ke Dubai. Pengen banget. Aku rencana bulan madu pengen ke Dubai. Sama oh. Wendy. Eh, Ma, siapa? Jangan tak muntah. Emang naik bis, Pak? Lu bulan madu pengen kemana? Ke Dubai. Kata calon suami lu pengennya bulan madu bukan pengen ke Dubai. Mana? Ke Dubai katanya. Ada paket murah, Ki, ke Dubai. Ada paket murah? Paket murah ke Dubai, naik pesawatnya tapi ekonomi. Kalau gerah, kacanya buka. Ada. Bukanya begini lagi. Pesawat engkol lagi. Terus pilotnya bawa pesawatnya begini. Pakai handuk. Sama kopi diplastikin. Mas Santi sama Mas Anang, kapan nih bikin single duet lagi? Udah lama loh, belum ngeluarin lagi. Ini kenapa ngomongnya gitu? Kenapa ngomongnya gitu sih, Pak? Bapak ini ngomong sebagai pengamat musik atau gimana? Kayak band slam. Iya. Jadi biasa aja. Kenapa nih ngeluarin? Baru ngeluarin kan buat anak nikah. Anak saya jadi ada yang nikah. Kita keluarin ngasih apa kenang-kenangan lagu. Gimana akhirnya melepas anak untuk bersama? Saya kan sedih demi kebahagiaan. Iya. Sudah dapat suami, emang kan maksudnya dia udah 22 tahun kan. Jadi ya sedih lah pasti, karena biasa bareng. Tapi sekarang lama-lama kan terbiasa. Juga rumahnya. Iya, kita jadi pindah deket dia kan. Iya betul. Berarti Bunda sedih ya karena Aurel sudah sedih. Mau ngangkat anak perempuan lagi nggak? Jangan yang ini. Kenapa? Ini mah tips aja, jangan yang ini. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa bang? Yang... Berat ya biaya hidupnya ya? Aku bisa nyuci, ngepel, nyetrika bisa. Bisa. Bu, jangan yang ini nih cewek kegatelan. Ngacapnya pakai herosin.